Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat tas yang cantik seperti ini. Ikutin terus ya sampai selesai. Pertama kita potong dulu kain seukuran lebarnya yaitu 17 cm kali 36 cm. Kemudian kita mulai jahit ya. Kita mulai buat ukuran untuk lubang talinya dulu, yaitu panjangnya 5 cm. Nah, kemudian lubangnya 1 cm saja. Kita mulai jahit. Nah, ingat ya, di ujung lubang-lubang itu kita kecek dulu biar kuat. Dan di akhir juga kita kecek juga biar kuat, hasilnya bisa lebih awet. Yang sebelahnya kita samain juga ya, panjangnya seperti sebelahnya yaitu 5 cm, kemudian ada lubang 1 cm juga. Jangan lupa dikecek juga ya di bagian akhirnya. Nah, setelah ini kita akan langsung ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan langsung mengobrasnya ya. Nah, di bagian lubang itu lebih turun lagi dikit, kita akan langsung mulai ngobras. Bagian atas atau pas lubang itu kita dipecah ya obrasnya, agar nanti saat memasukkan tali bisa gampang untuk masukin talinya. Mengelim bagian atas kita balik dulu. Nah, bagian atas kita akan langsung mulai kelim. Kita kelimnya harus pas di bawah lubang. Nah, jadi saat memasukkan tali itu dipastikan nanti tali diam di dalam lubang kelima. Kita kelim ini sebesar 2 cm ya, karena yang bagian atasnya itu kita akan buat untuk variasinya. Kalau untuk tempat talinya sebesar 1,2 sampai 1,5 kurang lebih. Variasi atasnya. Nah, seperti ini penampakannya setelah dikelim. Nah, lubang tali ini ada dua ya, kanan kiri. Tinggal kita masukin tali. Masukin talinya, nanti kita bisa menggunakan peniti atau kawat ya, kawat yang pendek. Masukin dari lubang sini, terus muter sampai ke lubang itu lagi. Nah, setelah nyampe ke lubang itu kita langsung ikat.
lubang satunya juga sama seperti itu. Masuk dari lubang yang sebelahnya, kita muter lagi. Langsung setelah nyampe ke ujung satunya lagi, kita akan ikat juga. Jadi ada dua tali kita gunakan. Dua tali masuk ke lubang yang beda. Nah, untuk bisa ditarik seperti ini, kita harus menggunakan dua tali dan masuk dari dua lubang yang berbeda. Tas cantiknya sudah jadi ya. Silahkan bisa teman-teman juga membuat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.